Tiba di Indonesia, Teku siap bawa Bali United ke papan atas Liga 1. Pelatih Bali United, Stefano Cugurra alias Teku, telah tiba di Indonesia untuk melanjutkan tugasnya di Liga 1 2021 hingga 2022. Bali United bakal segera mendapat polesan Stefano Cugurra kembali dalam waktu dekat. Pelatih asal Brasil itu telah tiba di Indonesia usai menjalani kursus lisensi APRO. Pria yang akrab disapa Teku itu sedang menjalani karantina di Tangerang. Teku baru akan bergabung dengan Bali United pada 23 Januari 2022. Saat ini saya sudah di Indonesia sedang menjalani karantina dari luar negeri di Tangerang, kata Teku dikutip Bolanas dari laman resmi Bali United. Jika tidak ada hambatan, saya bisa bergabung dengan tim di tanggal 23 Januari besok, imbuhnya. Meski sudah ke Indonesia, Teku kabarnya belum menyelesaikan kursus kepelatihannya di Brasil. Masih ada beberapa agenda lanjutan yang harus diselesaikan Teku untuk dilaporkan kepada CBF selaku konfederasi tertinggi sepak bola di Brasil. Saat ini, SWAT Bali United masih libur dari kompetisi dikarenakan agenda FIFA Matchday. Skuad Serdadu Tridatu memiliki waktu sepekan untuk mempersiapkan tim menyambut pekan ke-21 Liga 1 2021 hingga 2022. Menurut jadwal, Bali United akan menghadapi Borneo FC pada pekan ke-21, Sabtu, 29 Januari 2022. Bali United saat ini menempati peringkat kelima klasemen dengan 38 poin dari 20 pertandingan. Brua Nouri dan kawan-kawan menyapu bersih 3 laga terakhir dengan kemenangan. Penyerang Bali United, Ilijas Pasojevic, masih menjadi pemegang tahta top skorer Liga 1 2021 hingga 2022. Bomber naturalisasi Indonesia itu telah mencetak 14 gol untuk Bali United. Berkat ketajaman Pasojevic, Bali United tercatat sebagai tim tersubur kedua setelah Persebaya Surabaya. Bali United hanya terpaut 5 poin dari pemuncak klasemen sementara Bayangkara FC. Di tangan Stefano Cugurra, Bali United masih bisa merangkak naik seperti yang dilakukan musim 2019 lalu. Apalagi dalam 3 pekan ke depan Bali United akan menghadapi tim-tim papan tengah yakni Borneo FC, Tira Persikabo, dan PSM Makassar. Selain kompetisi Liga 1, Teku juga harus mempersiapkan Bali United menuju Piala AFC 2022. Bali United tergabung di grup G bersama Kaya FC, Filipina, dan Kedah Darul Aman, Malaysia. Menurut rencana, fase grup Piala AFC akan berlangsung mulai 24 Juni 2022.